Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Humas Polri ke-72, Wakapolres Magelang Kota, Kompol Budiwono Fajar Wisnugroho memimpin sebuah kegiatan bakti sosial pembagian air bersih di Dusun Tepuh, Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan akibat kekurangan pasokan air bersih. Pada kegiatan tersebut, PJU Polres Magelang Kota turut serta dalam upaya pemberian bantuan air bersih dengan jumlah sebanyak 12.000 liter. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat setempat yang telah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat kekeringan sumber air. Lurah Desa Dlimas, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, mengucapkan terima kasih kepada Polres Magelang Kota atas inisiatif mulia ini. Kondisi kekeringan yang melanda Desa Dlimas membuat sumber air, terutama mata air di sungai, telah mengering. Pembagian air bersih ini dilakukan melalui pengisian bak penampungan yang dilakukan oleh truk tangki air dari PDAM Kota Magelang. Sebanyak 4 titik lokasi bak penampungan air disiapkan untuk memastikan bahwa bantuan air bersih ini dapat tersebar merata kepada masyarakat Desa Dlimas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan, melaporkan.